Siapa yang lagi cari moisture gel tapi harga murah? Nih, aku punya dari IM Beauty. Harganya terjangkau banget, mulai dari 20.000 aja. Yang mau bisa check out di keranjang kuning ya. Setelah pakai ini, muka tuh serasa jadi mulus, Kak. Aku juga rutin seminggu 3 kali pakai ini. Komedo, behuntusan, jerawat, kulit kusam, hempas semuanya. Karena ada kandungan bentonite, kaolin dan salkol. 13 tahun ke atas bisa pakai dan udah BPOM. Aku tinggal sisa segini lagi. Karena setiap seminggu 3 kali aku selalu pakai masker ini sih. Emang sebagus itu sih, guys. Yang mau samaan, cek keranjang kuning. Happy shopping. No. Ini nggak boleh buat muka ya. Ini tuh serum badan. Aha, body booster. Jadi, dia dibuat emang khusus untuk badan. Jadi, kalian pakai di kaki atau tangan aja ya. Kalau emang mau pakai serum muka, kalian pilih serum yang emang buat muka. Kayak Implora, something, atau sebagainya. Nah, kalau yang ini buat badan aja. Jangan coba-coba kalian taruh di muka ya, guys. Kalau ngelihat tips-tips di TikTok, itu ada yang dicampurin pakai lotion. Nah, ini aku lagi mau coba dicampurin pakai Precious. Karena dia satu merek nih. Jadi, yang Aha Body Booster ini juga dari merek Precious. Ini udah BPOM ya, bisa langsung kalian order di keranjang kuning itu, diklik aja. Jangan lupa diklaim-klaim dulu vouchernya. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to pay with me. Hayo, siapa di sini yang bingung cara ngatasin bibir kering kayak aku? Mending kalian coba ini, Perenclose Butter Rush Vitamin Lip Mask dengan good ingredients yang dapat mengatasi bibir kering. Nah, caranya tinggal kalian pakai aja ke bibir kayak gini. Kemudian kalian tinggal diamkan selama 5 menit. Nah, ini dia perbedaan setelah aku pakai lip mask ini. Bener-bener bikin bibir aku jadi lembab dong. Dan aku coba pakai lip cream pun dia gak bikin kreki sama sekali loh. Malah hasilnya bener-bener lebih bagus. Buruan coba ya, guys. Hai semuanya, jadi banyak banget dari teman-teman yang minta aku nge-review and pure yang cicak clear pad. Waktu aku live, terus juga di DM Instagram banyak banget yang nanyain bagus nggak kak, dan pernah coba nggak, dan aku mutusin untuk beli. Tara, nih aku beli. Jadi aku beli yang ini ya, produk yang akan aku review, and pure cicak clear pad. Of course tuh masih bersegel. Dan terakhir aku beli juga sheet mask and pure-nya karena ini menarik banget. Dia ada kandungan santal asiatikanya, cocok banget untuk aku yang punya kulit sensitif dan merah-merah. Jadi, yang pertama aku lakuin adalah aku bersihin dulu muka aku pakai micellar water. Karena malam ini aku mau exfoliate. Oke, ini udah cuci muka, udah tanpa base makeup apapun kecuali alis sama lipstick biar nggak pucet dan botak-botak banget gitu. Ini produknya. Dia nggak terlalu ada wangi yang berfragrance gitu. Terus dia padnya kayak gini. Dan kayak gini. Dia kayak kapas tipis, terus dapat 30 pieces kalau nggak salah. Tuh, bisa untuk sebulan. Lebih sih, karena kan kita eksfoliasi cuma 2 kali aja kan seminggu. Dia nggak kasar. Sisi kasarnya ini nggak kasar sama sekali di kulit. Terus, dia nggak ada rasa cekat-cekit juga. Jadi, di bagian pinggir hidung sini tuh yang paling sensitif. Kalau pakai AHA BHA biasanya dia itu cekat-cekit, tapi ini enggak sih. Jangan lupa pakai juga di hidung karena banyak komedo. Dan ini udah aku pakai, kalian bisa lihat dia lumayan kotor, ada hitam-hitamnya juga. Ini udah pakai, tuh.
lanjut pakai sheet masknya. Aku nggak sabar sebagai pecinta sheet mask. Oke. Duh, gila. Dan dia selain ada centella asiaticanya, ternyata dia ada kandungan niacinamide-nya juga. Impressive. Ini udah 18 menitan, saatnya kita lepas. Dari bawah ke atas nih lepasnya. Wah, seger banget, sumpah. Glowing banget, guys. Dan pori-pori aku mengecil. Untuk final reviewnya, si cicak clear pad ini akan aku kasih review 10/10. Kenapa? Karena dia bikin mukaku tuh cukup bersih. Dia juga ngontrol pori-pori, tapi dia nggak bikin cekat-cekit gitu. Jadi ini cocok banget untuk yang masih pemula, masih belajar eksfoliasi, tapi pengen produk yang minim iritasi. Untuk sheet masknya ini aku kasih 100/10 kalau bisa, karena ini beneran bisa nge-calmingin kulit sesuai sama tulisannya. Dia tuh bisa soothing, dan dia juga bisa mencerahkan, bikin glowing juga. Wajib coba.